والدنيا والآخرة والفوز بالجنة. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian tiba di Mekah pada pukul 23.15 waktu Arab Saudi. Setibanya di hotel, Kapolri dan rombongan mendapatkan pembekalan dari usul pembimbing sebelum memasuki Masjidil Haram. Sebelumnya, Kapolri tiba di Jeddah pada sore hari bersama Panglima TNI Gatot Nurmantio. Namun, Panglima TNI menuju ke Madinah terlebih dahulu untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Kapolri dan rombongan langsung menuju Mekah dan melakukan rangkaian ibadah umroh seperti tawaf, sa'i, dan dilanjutkan dengan tahalul atau memotong rambut. Jenderal Polisi Tito Karnavian beserta istri dan para staf rencananya akan beristirahat di hotel dekat Masjidil Haram. Mereka akan berada di Mekah sampai puncak ibadah haji di Arafah tiba.